Selamat sore guys, berjumpa kembali di channel saya Yanduan Salam sejahtera, salam nusantara, om swastiastu Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya Teman-teman, di kesempatan ini saya ingin mensaringkan tentang suatu cara atau suatu cara lain untuk mempercepat dari verifikasi ulang di YouTube terbaru teman-teman ya Nah, di sini sebelum lebih lanjut yang baru bergabung, silahkan luangkan waktunya untuk klik like-nya, subscribe, komen, dan share, dan semoga channel ini semakin bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung saja teman-teman ke pembahasan. Nah, di sini kita lihat dulu teman-teman ya untuk fitup saya sekarang statusnya sudah terverifikasi. Dimana saya tidak melakukan cara apapun untuk melakukan verifikasi ini selama 6 hari teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini selama 6 hari dari waktu saya check-in mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 14 itu 6 hari. Nah, ada beberapa teman yang ingin uh, melakukan verifikasi untuk mempercepat. Nah, saya kasih tahu triknya untuk mempercepat seperti apa. Nah, ini yang pertama saya lakukan di sini, tidak melakukan apa-apa untuk di akun saya, tetapi ada di sini suatu cara yang saya temukan. Caranya, teman ya, dengan cara menghubungi yang namanya dari customer service fitup, teman ya. Di sini, teman-teman akan bisa saya bagikan untuk linknya, yaitu fresh desk, untuk customer service fitup. Nah, di sini nanti linknya ada, dan teman-teman bisa melakukannya dengan cara sign up terlebih dahulu. Oke, nanti saya tunjukkan saja caranya. Sign up terlebih dahulu, kita klik. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini di deskripsi saya, teman-teman ya untuk linknya. Klik sign up, teman-teman ya. Klik sign up. Dan setelah itu, teman-teman isi di sini untuk mendaftar, yaitu di sini nama lengkap kalian sesuai dengan kartu identitas kalian di KTP, serta email kalian yang terdaftar, teman-teman ya. Email kalian itu yang terdaftar, yang kalian eh, lengkapi di. Vtube maupun di V, teman-teman ya, untuk di akun Vtube maupun di akun V, oke. Setelah itu, teman-teman masukkan di sini centang, teman, teman ya, klik centang seperti ini, misalnya centang, nah, misalnya centang seperti itu, dan di sini klik mendaftar, teman, teman ya, di sini klik mendaftar, oke. Begitu, teman-teman sudah mendaftar, teman-teman e, langsung akan e, menuju, akan ditujukan ke link, teman-teman ya, untuk verifikasi linknya itu ke Gmail. Nah, Gmail-nya seperti ini saya tunjukkan. Tadi saya mencoba untuk sign up dengan ya, mencoba untuk sign up dan ada verifikasi seperti ini untuk menunjukkan link seperti ini ke email kita. Dan untuk memverifikasinya kita klik link itu dan secara langsung akan mengaktifkan yang namanya akun kita yang ada di customer service ini, yang ada di uh, CS customer uh, VTube ini teman-teman ya. Dan setelah itu teman-teman kalau sudah memiliki akun Teman-teman akan diminta untuk memasukkan atau mendaftarkan password teman-teman ya. Masukkan saja password agar kalian ingat, masukkan sesuai dengan login kalian di YouTube seperti itu saja. Dan setelah itu teman-teman sudah memiliki password dan sudah memiliki email masuk saja ke masuk teman-teman ya. Masuk. Oke. Nanti tinggal klik linknya aja untuk yang link customer service YouTube ini dan masuk. Oke. Dan sini masukkan kalian email kalian yang tadi dan password yang kalian buat tadi. Setelah itu isi saja centang sini, boleh klik login, teman-teman ya. Oke, saya masukkan dulu, di sini saya sudah tersimpan. Oke, dan sekarang saya login saja, teman-teman ya. Klik yang hijau ini. Oke, klik login. Nah, misalnya kita mengawali dulu dengan membuat akun, setelah itu kita login. Dan sekarang kita mempercepat proses untuk verifikasi KTP kita. Oke, langsung saja kita klik pada bagian ini, teman-teman ya. Pada bagian ini ada tanda tambah. Oke teman-teman bisa juga melihat untuk akun-akun atau pertanyaan-pertanyaan dari yang ada di sini Nanti teman-teman bisa lihat-lihat, tinggal klik saja dan akan dijabarkan ya. Akan dijabarkan, saya sebagai contoh saja, klik itu, kita tunggu sebentar Nah di sini ada penjelasan seperti ini Nanti teman-teman bisa lihat saja, kita back saja teman-teman, kita back saja Nah, di sini langsung saja kita menuju caranya untuk melakukan pengaduan. Namanya istilahnya pengaduan ke customer service kita. Oke, okay, customer service fitup. Oke, okay, kita klik yang tanda panah itu. Kita klik, dan di sini teman-teman bisa membuat. Nah, di sini email kalian. Oke, okay, email kalian, dan masukkan subjek di sini untuk verifikasi KTP. Misalnya seperti itu, kita klik saja seperti ini. Verifikasi KTP. Oke seperti itu teman-teman ya dan di sini kita klik uh, di bawahnya di sini di jenis kendala kita klik sini ada pilihannya teman-teman kita klik kendala pada verifikasi Oke setelah itu kita masukkan nomor ID kita yang ada di YouTube Nah itu didapat dari mana ya dapatnya dari YouTube lah teman-teman Nah kita klik di YouTube ini kita kembali kita cari yang bagian sini teman-teman ya kita cari bagian sini pojok kanan kita klik pada bagian ini di atas. Nah, itu ada tambang gerigi roda pojok kanan atas. Kita klik sunting profil pada bagian tengah ini. Oke, kita klik sunting profil. Di sini ada ID kita. Oke, oke, seperti itu, teman-teman ya. Untuk ID-nya. Oke, langsung saja kita isi di sini. 1278576, misalnya seperti itu. Contoh, teman ya. Oke, masukkan saja. Nah, misalnya seperti itu. Oke dan nama sesuai KTP. Nama lengkap teman-teman ya, nama lengkap sesuai KTP kalian yang terdaftar di Viflus maupun di uh, kalau di Vtube itu adalah nama panggilan. Nah, biasanya kalau untuk di Viflus itu nama lengkap sesuai KTP. Dan di sini nomor handphone kalian yang kalian daftarkan. Nah, misalnya 08 berapa seperti teman-teman ya. Dan di sini klik untuk atau ketik untuk misalnya seperti ini. Mohon mempercepat Uh, mohon mempercepat verifikasi KTP karena sudah lima hari seperti buat aja seperti itu namanya. mohon mempercepat verifikasi KTP karena sudah lima hari nah seperti itu misalnya dan teman-teman screenshot uh, akun profil kalian dan attach nah attach ini artinya melampirkan screenshot kita bahwa belum terverifikasi oke okay. uh, yang di screenshot yang ini ya yang di screenshot sorry yang di screenshot yang ini oke okay. Nah, di sini tunjukkan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti itu. Oke. Screenshot seperti ini agar kelihatan di sini vending. Oke, seperti itu misalnya, teman-teman. Oke, setelah itu klik submit. Nah, klik submit, teman, -teman ya. Klik submit. Begitu sudah submit, teman-teman akan memiliki tiket, teman -teman, ya. Teman-teman akan memiliki tiket pada bagian Nah, setelah submit, teman-teman akan memiliki tiket pada bagian sini, teman-teman. Saya kembalikan dulu nah sendirian akan nanti akan ditunjukkan tiket kalau sudah mensubmit di sini karena saya belum melakukan tetapi di sini saya sudah mengetahui caranya namanya klik submit dan di sini akan kelihatan untuk tiket kita tiket kita bahwa sudah melakukan pengaduan di customer service fitup ini oke seperti itu nanti akan kelihatan di sini dan kita dibutuhkan untuk memproses istilahnya e, kita nanti tinggal menunggu saja hasilnya beberapa menit kemudian semoga bisa di verifikasikan segera dari akun VTube kalian. Nah, seperti itu saja caranya teman-teman untuk mempercepat fitur uh, VTube kita diverifikasi dan jika tidak ingin uh, seperti ini juga bisa menunggunya sampai berapa hari ke depan. Di sini maksimalnya sih 7 hari saya untuk saya sendiri sudah 6 hari teman-teman ya, tanpa melakukan apa-apa. Tapi jika teman-teman berkendak di 2 hari, 3 hari itu belum terverifikasi, coba saja cara ini semoga berhasil. Salam dari saya, sambung dari waktu. Semoga VTuber semakin berjaya. Thank you.